4 orang pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus aparat Polres Sleman. Mereka ditangkap petugas karena terlibat sebagai pemakai dan pengedar narkoba jenis pil koplo. Salah satu pelaku merupakan ibu rumah tangga warga Kapanewon Ngemplak Sleman. Selain pemakai, wanita bertato ini juga mengedarkan pil koplo. Dari tangannya, polisi menyita 54 butir pil trihexipenidil siap edar yang disimpan dalam bungkus rokok. Ini umur 28 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Udah, ya dapat barang dari mana terus? Oh, itu masih kami pengembangan, Pak. Masih kami lakukan pengembangan. Dia menjualnya juga, Pak. Menjualnya juga. Udah lama dia... Yang bersangkutan masih kami pelajari, Pak, karena indikasi dia merupakan residivis. Keempat pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Fauzan Ahmad, Jogja TV.